Dalam proyek ini, kami mengangkat SDG nomor 9, yaitu industri, innovation, dan infrastruktur. Permasalahan sederhana yang kami angkat adalah kepadatan kendaraan yang seringkali memicu kemacetan. Kami melakukan observasi dan eksplorasi mendalam pada perempatan Mer di Kertajaya. Dalam bereksplorasi, kami juga melakukan wawancara terhadap user terkait keluhan dan permasalahan yang sering dihadapi saat menggunakan lalu lintas. Masuk ke dalam tahap define, kami merangkumnya dalam dua empathy map. Empathy map yang pertama berisi apa yang user katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan terkait kemacetan Jalan Mer di Surabaya. Yang kedua, berisikan siapakah user dari masalah ini, apa yang mereka butuhkan, dan apakah tujuannya. Rancangan inovasi kami bernama SkyTrain. SkyTrain adalah sebuah transportasi umum dengan konsep kereta melayang yang dirancang untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi jumlah kendaraan yang ada. Desain dibuat agar mobil motor masih dapat berlalu lalang tepat di bawah kereta yang sedang berjalan. Akses public transport ini melalui fingerprint, dan terdapat layanan musik serta aromaterapi. SkyTrain ini didukung dengan adanya juga akses penyeberangan dan tempat pangkalan ojek online. Dengan adanya prototipe, kami melakukan user testing dengan tujuan mendapatkan komentar dan feedback. Dan hasilnya adalah, mereka sangat tertarik dengan inovasi kami, dan beberapa feedback akan disaring sebagai bahan pengembangan SkyTrain. Kami mengharapkan bahwa SkyTrain ini dapat memiliki dampak sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, profitable, serta ramah lingkungan. Dan berdasarkan feedback yang didapat, kami akan berfokus untuk melakukan maintenance, developing, management, dan juga safety.